Berapa? 50, Pak. 50. Pas Ibu ya, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, maaf ya. Iya, iseng-iseng aja, Ibu. Ya, makasih, Ibu. Iya. Ayo naon lagi itu, Ibu. Oh, mohon. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Kali ini saya berada di Taman Cicido ya, masih daerah Cisoka. Saya lagi di kolam renangnya ya. Ini kolam renangnya. Bagus nih, ada kelapa pendek kawan-kawan. Wow. Pamika luhur teh naon cenah tadi? Hey. Oh, foto di 3 dimensi. Oh, mohon. Oh, mohon. Eh, tai ieu ya. Tapi sayang masih sepi nya. Jam 8 sih meureun. Hey. Mohon. Tapi tarifnya lumayannya 50 tadi. Oh, tadinya 35. Oh, naik ya. Oh, mungkin weekend kali Ibu. Mohon. Ini kali. Mohon. Oh, Abi mati Tasik. Mohon. Mangga kali tulang nguriling heula. Mohon. Nah, ini kawan-kawan informasi ya, tarifnya 50.000 tadi. Biasanya sih kata si Ibu tadi 35, berhubung mungkin ada pertambahan lagi ya, permainan-permainan baru lagi, jadi nambah lagi harganya jadi 50.000 sekarang kawan-kawan terbarunya ya. Ini ada ininya nih, air tumpahnya, tapi saya tungguin belum tumpah-tumpah juga ini kawan-kawan. Kayaknya bagus. Ini sebentar lagi tumpah kayaknya nih. Nah, sebentar lagi itu udah nungging kawan-kawan. Iya. Bos. Keren kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ada saung-saungnya ya buat nunggu gitu lah. Buat orang tuanya nunggu, anak-anaknya pada berenang di sini, pada duduk-duduk, ada saung kayak begini bagus. Uniknya itu di sini ada kelapa pendek ya, udah pada berbuah tuh. Kelapa ading kalau kata orang Sunda mah. Oh iya, buat orang-orang Jawa Barat ya. Mangga otong ragu-ragunya di subscribe, sareng di komen. Upami video ya menurut sadayana saya, silahkan di share-nya. Tong ragu-ragu di share, sareng di komen, sareng di subscribe. Nah, tong hilap rencangan sadayananya. Sami-sami ti orang ti Sunda ya khususnya ya. Umumnya mah kanggo teman-teman semuanya ya. Seluruh Indonesia, satu dunia malah. Seluruh dunia silahkan di subscribe ya channelnya biar cepat berkembang, biar saya tidak bosan bikin videonya kawan-kawan. Oh ya, buat kawan-kawan yang di luar negeri ya, para pejuang devisa, para TKI, TKW. Pokoknya pada sehat semua ya di sana ya. Semoga sehat selalu, semoga makin sukses. Jangan lupa, jangan bolos-bolos di sana ya kawan-kawan ya. Biar pulang Indonesia itu sukses, jadi pengusaha, jadi apa kayak gitu. Kalau udah ada modal kan, insya Allah pada sukses semuanya ya kawan-kawan. Doa terbaik buat kawan-kawan semua di sana di luar negeri ya. Bagi youtuber-youtuber pemula silahkan merapat ya, kita saling support di sini. Tinggalkan jejaknya ya di komen dan di subscribe ya, jangan lupa. Ini buat foto-foto bagus juga kawan-kawan. Ini ada kayak ya patung jerapah lah, kayak patung jerapah, patung apa lagi ini sebelah sini, gajah ya sebelah sini ya. Kita lihat ke dalamnya ya, tamannya ya, bagus banget nih patung gajah ini ya. Oh, kayak begini. Masih sepi kawan-kawan, berhubung masih pagi saya tadi kesininya ya. Ini sekitar jam 9 pagi. Kawan-kawan, patung gajahnya ya. Ya kawan-kawan, saya mau naik ke atas ya. Di atas coba lihat ada apa aja ya. Ini tamannya sangat bagus kawan-kawan. Nggak rugi lah bayar segitu. Udaranya sangat sejuk, bagus. Ini toiletnya ya, tuh. Oke, bagus. Nah, ini musolanya kawan-kawan ya. Kayak begini musolanya ya. Tempat parkirnya ya. Nih ada saung-saung ya. Mungkin ini tapi dikunci ya, mungkin bayar kali sini ya, bisa istirahat kali di sini. Bagus. Ini lahan parkir mobilnya ya kayak gini ya. Oh. Nah ini kawan-kawan ada permainan anak ya. Kunjungi ya buat kawan-kawan yang di daerah Tangerang. Ini masalahnya Tangerang itu banyak tempat wisatanya, cuma mungkin orang ke ini ya masih Covid jadi belum ini ya. Tadi aja baru berapa orang saya kesini itu, jadi belum seramai biasanya ya. Ini bagus 3 dimensinya kawan-kawan, ih unik. Kalau yang bawa keluarga sama ya orang pacaran juga boleh kesini. Ramai, bagus buat selfie, fotonya bagus kawan-kawan. Nah, ini ada kucing lagi minum ya, gue lihat tuh gambarnya nih. Bagus sekali. Sangat bagus kawan-kawan. Keren, keren sekali itu. Adem juga, ada AC-nya, kasih AC. Sekali lagi mengingatkan ya kawan-kawan, tarifnya itu asalnya 35, berhubung sekarang banyak tambahan lagi, jadi sekarang tarifnya 50.000 ya, naik 15.000 ya dari biasanya. Taman Cicido Cisoka ya, depannya ya, saya masuk dari sini tadi. Tuh depannya. Di belakang ruangan sini ada 3 AC ya, adem. Ruangannya besar kawan-kawan, kita lihat dari view depannya ya. Ke dalam lagi ada 2 ruangan lagi kawan-kawan tuh, 3 malah. Bagus sekali kawan-kawan. Oh lesehan gitu, makan-makan gitu ya. Ya bagus juga ya, cuma masih pagi aja nih, masih sepi ya. Iya iya. Ramai ya. Oh iya kawan-kawan, di sini bisa menginap juga ya, ada penginapannya juga, sama ada lesehan lah buat nongkrong-nongkrong begitulah kali ya. Saya coba lihat ke sebelah sininya lagi ya. Ada apa lagi? Ini kayak ginian juga nih buat duduk-duduk sama keluarga tuh, enak banget. Saung dari bambu, sebab bambu ya. Ini sebab dari bambu ya, bagus, alami. Ini ada kursinya juga, ada mejanya juga buat naruh minuman. Oh, ini goyang nih, kayak rakit juga nih, goyang nih kawan-kawan, goyang. Bukan rakit lah ini, tapi goyang ya. Saya duduk dulu di sini nih, saya nggak bawa kopinya ya. Mejanya ada nih. Saya nggak ada kopinya itu kawan-kawan tuh buat duduk-duduk itu enak tuh kok, kayak gitu tuh ada saung-saung kayak gitu tuh, bagus unik kawan-kawan, dari jadi serba dari bambu ya. Ini piu dari ini ya, di tengah kolamnya nih, saung di tengah kolam ya. Jembatan buat permainan anak juga ya tuh, kayak gitu kawan-kawan tuh, bagus sih kawan-kawan. Gak nyangka saya juga, soalnya kan jalannya biasa dari ini kayak perkampungan begitu, tapi di ini ya ada tempat wisata kayak gini ya, bagus juga sih. Jalannya kecil ya, tapi mobil muat kawan-kawan, tenang, mobil dua muat, cuma ya masih daerah perkampungan lah aja. Kampung-kampung banget sih enggak ya, pokoknya intinya sih enggak rame kayak ini banget gitu, tapi bagus ada tempat wisata kayak gini. Nah itu view gedung 3 dimensinya ya, buat foto 3 dimensinya tuh viewnya, gedungnya ya, gedungnya lumayan gede juga, ada tiga ruangan apa berapa ruangan gitu tadi, bagus juga kawan-kawan. Ini kayak ada kantinnya, kantin apa pokoknya intinya tempat makan lah kayak begini ya. Oke kawan-kawan, kayaknya cukup sekian, terima kasih banyak ya yang sudah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa yang belum subscribe tolong subscribe ya, biar channelnya cepat berkembang. Sekali lagi terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.